Nah, teman-teman, ini adalah akses menuju sungai yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat untuk keperluan mandi, menyuci dan lain-lainnya, teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan coba terus mengambil gambar sampai ke bawah sana, kawan-kawan. Dan kebetulan saja pada saat ini musim panen sudah selesai, teman-teman. Sepertinya kita sedikit terlambat, kawan-kawan. Harapan saya kemarin saya bisa pulang ke sini di saat padi masih menguning, teman-teman. Dan mungkin di waktu berikutnya kita akan coba ambil gambar lagi, teman-teman. Tepat di saat musim panen padi sedang berlangsung dan teman-teman semua bisa menyaksikan. Nah, ini ada saudara kita yang sedang membawa burung, teman-teman. Coba kita samperin. Angkat nih. Tangi. Mari di. On sini. Usman. Anak ni Bang Usman. Oh. Rata aru, rata rata. Oh, mantap. Ini basing di sana. Eh? Basing di sana kinoi. Aha, kinoi. Kinoi. Oh, ndak murai daun. Beda juga. Aru challenge ya, jadi sini-sini kan. Aku kinoi. Kinoi. On uru-uru apa? Jantan. Jantan. Nah, teman-teman, ini adalah burung khas dari daerah kita, teman-teman. Dan di sini mereka menyebutnya unggas rata-rata atau yang umum disebut murai daun atau burung kinoi. Dan ini biasanya didapatkan dengan cara dijebak, kawan-kawan, atau perangkap. Dan ini terbuat dari apa ini? Pin-pin dan bambu yang dibentuk sebagai sangkarnya. Luar biasa. Isinya tukar mana kan? Rido. Rido. Lubis. Oh, mantap. Rido. Oh, buat-buat.